Dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Presiden RI Joko Widodo juga menyempatkan diri untuk bertemu pedagang yang ada di Pasar Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Di pasar ini, Presiden melakukan dialog langsung dengan para pedagang untuk melihat kondisi harga dan stok bahan pokok jelang momentum bulan suci Ramadan hingga Lebaran. Presiden juga memberikan bantuan sembako dan sejumlah uang tunai kepada para pedagang Pasar Beran dan sejumlah pedagang kaki lima di sekitar lokasi pasar. Sementara di luar lokasi pasar, ribuan warga yang sudah menunggu kedatangan Presiden juga berebut kaos. Tak terkecuali pelajar sekolah yang juga mendapatkan buku dari Presiden. Dari siapa ini? Oh, buat apa rencana bukunya ini? Belajar. Dikasih berapa ini tadi? Satu. Seneng nggak? Senang. Oh. Rasanya gimana sih Pak Jokowi datang ke Ngawi sih? Senang. Jadi, apa isinya apa ini? Minyak, roti, beras. Oh, sembako. Seneng nggak, Mas? Alhamdulillah. Dari mana ini dapatnya? Dari pasar ya? Pasar. Oh, itu dari Pak Presiden gitu ya? Rencana buat apa ini sembakonya? Ya, putar di rumah. Seneng Mas ya? Alhamdulillah. Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi. Untuk di lokasi Pasar Beran, kunjungan Presiden juga terkait rencana revitalisasi sesuai dengan Perpres 80 tahun 2019 yang nanti akan dijadikan sebagai pasar agro pertanian. Ita Wahyu, JTV, Ngawi.